Politeknik mempunyai peranan besar dalam mencorak masa hadapan negara. Agenda transformasi Politeknik kekal sebagai hala tuju penting dalam gerak langkah untuk terus bertekad dan berganding bahu memperkasakan agenda transformasi Politeknik sebagai institusi yang inovatif, kreatif dan responsif. Ke arah mencapai aspirasi, Kementerian Pendidikan Tinggi dapat menyediakan pendidikan yang terbaik di dunia. Dalam erti kata lain, menjadikan pendidikan tinggi Malaysia terkemuka di persada antarabangsa. Nah, inilah perubahan-perubahan yang sedang berlaku di dalam hidup kita. Dan ini merupakan satu perjalanan yang berterusan. Perubahan-perubahan sains dan teknologi yang kita perlu ambil kira. Kementerian komited kepada pembangunan bidang latihan dan pendidikan teknikal dan vocational atau Technical and Vocational Education and Training, TVET. PKB di antara salah satu penyedia latihan TVET terbesar yang menyumbang kepada tenaga kerja TVET negara. Individu bersama dengan 4.0, jobs will be lost. Kita tahu job will be lost, tapi job will be created. PKB juga tidak ketinggalan dalam mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan kurikulum. Di antaranya, anugerah emas oleh Asia Pacific Accreditation and Certification Commission APEC. Tidak ketinggalan dalam penerapan tanggungjawab sosial korporat CSR yang mana ia dapat mendidik pelajar dalam membina sahsiah diri, sikap yang positif serta merapatkan hubungan pelajar dengan masyarakat. Melalui CSR dapat melatih kemahiran individu pelajar dan penerapan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Secara tidak langsung, ia juga memberi pengalaman yang berharga untuk kegunaan pelajar pada masa hadapan. Dengan perkembangan teknologi, kita akan dapati pekerjaan-pekerjaan yang mungkin popular sebelum ini tidak akan wujud lagi. Tapi dalam masa yang sama, kita akan dapati pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin tidak terbayang oleh kita sebelum ini akan lahir. Maka, selain daripada kita mendidik para pelajar kita dengan ilmu dan teknologi terkini, kita juga perlu mendidik para pelajar kita supaya mungkin dapat meramal ilmu-ilmu dan kemahiran yang diperlukan oleh mereka apabila mereka berkerasi nanti. Maka dengan itu, wujudan mereka di sektor pekerjaan akan menjadi realiti. Bertitik tolak idea dari Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, PKB telah berjaya menyiapkan beberapa buah rumah polyhome yang mana dapat memberikan pengalaman dan praktikal kepada pelajar. PKB juga berjaya menerapkan ciri-ciri inovasi kepada pelajar yang mana ia penting untuk digunapakai di dalam industri masa kini, sejajar dengan kehendak PKB bagi melahirkan graduan yang berinovasi. Dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS, lalu saya meningkatkan produktiviti serta konsep perniagaan itu, teknologi kuasa solar dicipta bagi menggantikan generator. Dan ia hasil ciptaan Politeknik Kota Baru menerusi rangkaian pendidikan awam swasta PPRN. Lebih membanggakan, inovasi seumpama itu adalah yang pertama dalam industri food truck di Malaysia. Dalam bidang co-curriculum, PKB telah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan pendakian Gunung Everest yang diwakili oleh pelajar dan kaki tangan PKB mencipta sejarah sebagai warga Politeknik pertama berjaya ke Everest. Dalam sukan bola sepak, PKB juga amat cemerlang. Ini dapat dilihat apabila memenangi beberapa kejohanan dan terdapat beberapa pelajar yang telah berjaya menempatkan diri sebagai pemain profesional. PKB telah menubuhkan pelbagai pusat keusahawanan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran dan asas etika yang mantap, malah memperkasa daya tahan dan meningkatkan ciri keusahawanan bagi meneroka peluang-peluang baru. Ini dibuktikan dengan kejayaan demi kejayaan yang telah dicapai di peringkat kebangsaan.
Kami sebenarnya daripada Politeknik Tengku Baru merasa amat syukur kerana telah dinobatkan sebagai penerima anugerah keusahawanan. Kami sebenarnya tidak menyangka bahawa kami mendapat anugerah ini sebab kami mendapat saingan yang hebat daripada politeknik lain yang sebenarnya juga cukup cemerlang. BKB telah mencapai pelbagai kejayaan dari pelbagai aspek. Kejayaan ini menjadi pembakar semangat untuk Politeknik Kota Baru sentiasa mengorak langkah untuk menjadi sebuah institusi yang dikenali di persada antarabangsa. Politeknik Kota Baru amat komited dalam mengembleng tenaga untuk menyahut cabaran masa kini. Usaha ini memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak bagi merealisasikan impian ke arah pencapaian graduan TVET pemacu revolusi industri 4.0.